Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, iya. Hati. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing sedang menunggu Sula hari ini. Kok petik? Wush! Sula datang, Bing. Dan dia membawakanmu sesuatu. Oh, untukku? Sula! Tunggu di sini, Hopti. Sula. Ayo, Bing. Aku bawain untukmu. Oh, apa itu? Ini catatan tempel berbentuk hati. Dengan warna favoritmu, Bing. Catatan oranye. Untukku, Flop. Kau baik sekali, Sula. Aku juga punya warna favoritku. Lihat, merah muda. Oh. Terima kasih, Sula. Kau menempelnya di barang-barang favoritmu. Wow, kamu ketempel satu. Dia peti. Dia favoritku. Aku akan menempelnya di sini. Tidak. Oh, tidak di sini. Karena ini adalah tempat duduk favoritku. Buku favorit. Tempat duduk favoritku. Karpet favorit. Dinding favorit. Tirai favorit. Rak favorit, dinding favorit lainnya. Cerita terfavoritku. Lampu favorit. Sekarang ayo, Bing, kita tempel di dapur. Oh, aku ingin menempelkannya pada Brenda. Hmm? Brenda, blender favoritku. Ya, dia juga yang terfavorit bagiku. Tapi aku sudah menempelnya. Brenda favorit kita berdua. Iya kan, Flop? Aku rasa Brenda adalah barang favorit yang bisa kita bagi. Kita punya Brenda favorit yang sama, Sula. Makna terfavorit. Tempat untuk duduk di dapur terfavorit. Cangkir pinguin adalah favoritku. Makanan terfavorit. Tomat. Kau tidak bisa menjadikan tomat kesukaan. Tomat itu lembek, Sula. Nyam, nyam. Tomat terfavorit bagiku. Berair dan enak. Yuk. Sula suka tomat. Iya, Sula memang suka tomat. Itu adalah kesukaannya. Kau tidak perlu memiliki kesukaan yang sama. Apa makanan kesukaanmu, Bing? Keju lengket. Bukan. Apel. Satu, dua. Pisang. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Wortel. Ini favoritku. Bagus sekali, Bing Bunny. Apa lagi? Hupeti wus. Dan semua barang favoritku ada di kamarku. Ayo, Sula. Di mana, Sula? Lihat. Dia pasti ke atas. Sula! Aku di sini! Ayo, Flop. Baiklah. Sepatu bootku! Aku belum tempelkan di sepatu boot kuning favoritku. Bam. Bing! Aku datang! Aku sudah menempelnya di bootku! Sula. Aku di sini. Flop, Sula menempelkan di kamarku tanpa diriku. Tempat tidur terfavorit, bantal terfavorit, lemari pakaian terfavorit. Halo, Bing. Lihat, ini tirai terfavoritku. Tapi ini kamarku. Kau tempelkan pada semuanya, Sula. Aku tahu. Tidak
ada yang tersisa untukku. Iya, ada, Bing. Kita bisa menempel kelinci terfavorit kita, Hopeti Wood. Tidak! Hopeti milikku! Apa? Kau tidak boleh nempel Hopeti. Tapi berbagi itu menyenangkan. Berbagi memang menyenangkan, Sula. Tapi Hopeti sedikit berbeda. Iya, dia favoritku. Yang paling favorit. Apa kau punya yang terfavorit, Zula? Tidak. Oh, periku Danielku. Oh, ya. Yeah. Dan apa kau berbagi periku Danielmu? Tidak. Dia terfavoritku. Yang paling favorit dari terfavorit. Kau favoritku, Hopeti. Lagi pula, Hopeti bukanlah kelinci terfavoritku. Tapi kau, Bing. Oh. Geli. Geli, Bing. Hentikan, itu geli. Oh, ada hati di ekormu. Geli, geli. Catatan tempel, bentuk hati, dan kami nempel yang pada semua barang favorit kami. Ada beberapa favorit yang sama dan ada yang berbeda. Aku ingin menempelnya pada Hopeti, tapi Sula menempelnya lebih dulu. Dan aku tidak suka itu. Tapi Flop bilang Hopeti itu berbeda. Jadi Sula lepaskan tempelannya, lalu menempelkan pada diriku. Sulit berbagi barang favoritmu. Sulit berbagi barang favoritmu, tapi lebih sulit berbagi barangmu yang paling favorit. Favorit? Itulah kesukaan Bing. Terutama Hopeti. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Waktu bercerita. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing ingin membaca cerita hari ini. Boleh aku minta buku Hopeti Wood-ku? Kumohon. Aku rasa bak mandinya terlalu basah untuk buku, Bing. Bahkan untuk buku Hopeti Wood. Oh, kumohon, Flop. Aku ingin sekali baca cerita. Oh, baiklah. Buku tidak suka bak mandi. Jadi akan kupegang untukmu dari sini. Hopeti Wood dan Penjaga Bulan. Yeay! Hopeti Wood! Hopeti Wood sedang tidur di kasur gantungnya saat dia mendengar... Tangisan! Dia dengar tangisan! Hopeti menguap. Hopeti suka tidur. Siapa yang menangis? Pikir Hopeti Wood. Siapa yang butuh bantuan? Dia pikir binatang yang menangis. Dia harus terbang ke binatang itu. Iya, harus. hampir saja Hopeti kena. Jadi, Hopeti keluar dari kasur gantungnya. Dia menggeliat dan berseru. Hopeti! Ups, di sini semakin basah dan buku tidak suka bak mandi. Ayo keluar sebelum Hopeti pergi Wood ke bintang. Itu bagian kesukaanku. Dia akan Wood. Dia... Up. Bukankah Hopeti butuh jubahnya untuk Wood? Hopeti Wood. Baiklah, ayo kita keringkan badanmu. Cuka 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 cuka. Nah, sudah. Sekarang Hopeti siap Wood menuju bintang. Lalu apa yang terjadi? Boleh kupegang bukunya? Kumohon. Aku tidak basah. Tentu. Hopeti Wood menuju bintang. Tapi bintang, dia sedang bahagia. Oh, jadi bintang tidak menangis. Kira-kira siapa yang menangis? Kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Hopeti masih bisa mendengar suara buhu.
Wis. Dan dia sadar ternyata bulan yang menang. Dia harus bus ke bulan. Bukankah Hopeti butuh sesuatu terlebih dulu? Ya, dia butuh baju antariksanya agar dia bisa ke bulan. Telinga. Lalu apa yang terjadi? Hopeti tidak sampai ke bulan karena dia terjebak di awan petir. Hopeti yang malang, lengah. Tidak apa-apa, Flop. Dia bisa melewatinya seperti ini. Bus. Awan petir membuat jubah Hopeti sangat basah hingga dia tidak bisa bus ke bulan. Lihat, Flop, dia basah kuyup. Tapi saat Hopeti jatuh melalui udara, angin hangat bertiup dan mengeringkan Hopeti kembali. Ya, anginnya. Lalu apa yang terjadi? Di mana bukuku? Itu bukuku. Astaga. Bukumu basah sekali. Airnya masuk ke bukuku. Buku sangat tidak suka mandi. Apa kita masih bisa membacanya? Tidak malam ini, Bing. Kenapa? Karena ini sangat basah. Dan halamannya saling menempel. Butuh waktu untuk mengeringkan buku ini. Tapi bagaimana dengan cerita Hopetiku? Ya, kita selalu bisa bercerita, Bing. Tidak butuh buku untuk itu. Ayo, bagaimana kalau kita vus ke kamarmu dan ceritakan kisah Hopeti kita sendiri di sana? Baiklah. Ayo. Kau ingat apa yang dilakukan Hopeti dalam cerita, Bing? Hopeti wus terbang ke bulan. Benar. Lalu? Dia menemukan penjaga bulan. Dan penjaga bulan bersedih. Jadi, mengapa penjaga bulan bersedih? Karena dia tidak bisa tidur. Benar. Dan Hopeti menyanyikan lagu pengantar tidur yang manis. Dan penjaga bulan pun tertidur lelap. Flop. Masalah terpecahkan, kata Hopeti vus. Dan dia vus kembali ke rumah. Dan dia berbaring di kasur gantungnya yang nyaman dan berkata, selamat malam. Cerita yang sangat bagus. Selamat malam, Bing. Aku ingin baca buku Hopeti Wus dan penjaga bulanku. Dan aku pakai baju antariksaku agar aku bisa wus seperti Hopeti. Lalu bukuku masuk ke bak mandi. Buku terus suka bak mandi, tapi tidak apa-apa. Karena jika kau tahu atau hafal ceritanya di kepalamu, kau masih bisa bercerita meskipun bukunya basah kuyup. Cerita pengantar tidur. Itu kesukaan Bing. Selamat malam, Flop.